Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, jumpa kembali dengan channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial game ya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara ganti skin pada Minecraft yang versi PC ya. Sebelumnya teman-teman harus download dulu ya. Ada banyak sekali situs yang menyediakan. Contohnya yang seperti saya ini ya. Kalau udah ketemu tinggal klik download aja ya. Kita tunggu sebentar, lalu kita buka. Nah, di sini teman-teman harus mengganti nama file dari skin minicraft-nya. Ya, oke, kita pertama ganti dulu namanya dengan nama Steve ya. Kemudian kita copy, kita paste ya, kita gandakan, terus kita ganti namanya dengan Alex. Selanjutnya teman-teman masuk ke mode CMD, yaitu tekan tombol Windows dan R ya. Kemudian teman-teman masukkan di situ ya, tambah persen app data ya. Kemudian temukan folder Minecraft ya, kemudian version. Nah, teman-teman cari tuh di situ Minecraft versi berapa yang kita install ya. Kalau udah ketemu klik kanan, kemudian open wide WinRAR ya. Kita buka dengan menggunakan WinRAR, kemudian kita klik pada aset. Kemudian Minecraft ya, kemudian tekstur ya, entity ya, kemudian kita cari gambar atau PNG yang bernamakan Alex, kita hapus ya, kita tunggu sebentar, kemudian kita hapus juga yang PNG dengan nama Steve ya, kita hapus. Jadi dua file itu, dua gambar itu kita hapus. Nah, kita ganti dengan menggunakan yang baru ya. Nah, yang tadi kita buat, oke, kita drag aja situ. Kemudian setelah itu kita buka Minecraft-nya, klik play. Nah, kita pilih dunianya bebas. Nah, ini di sini sudah berganti teman-teman ya. Kita lihat dari tangannya sudah berganti. Nah, cara untuk menampilkan skin ya, itu tekan tombol F5 ya pada keyboard. Tekan tombol F5 pada keyboard, maka muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman yang bingung masih menampilkan skin dari Minecraft-nya. Oke teman-teman, itu tadi cara untuk mengganti skin ya. Memang agak instan kayak di Android kalau untuk Minecraft versi PC itu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya ini. Bye-bye, semoga bermanfaat.